Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik itu tentang YouTube, Facebook, WhatsApp, IndiHome, dan lain-lain. Semoga dalam perjumpaan kali ini kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang cara memasang banner YouTube sampul atau header banner atau sampul YouTube, dimana untuk peletakannya ini di samping foto profil. Gimana caranya? Mari kita simak dan jangan sampai di skip ya, biar kalian tidak gagal paham. Yang pertama-tama kita harus login dulu ke Chrome. Kita masuk ke Chrome. Kita ketik www.youtube.com. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk pengaturannya ini kalian ubah di, kita kembali. Setelah itu ada titik tiga yang ada di kanan atas, itu kalian klik. Kalian geser ke atas. Kalian rubah ke situs desktop. Maka tampilannya seperti ini. Setelah itu ada titik tiga lagi. Di bawah titik tiga itu ada profil kita. Kita klik. Setelah itu ada tulisan channel Anda, itu kalian klik channel Anda. Nah, ini yang mau saya rubah itu adalah yang paling atas, itu Java Channel 10 million subscribe. Itu kita ubah. Caranya gimana? Kita kembali dulu ke channel Anda. Gambarnya kalian klik yang Java Channel itu, kalian klik. Gambarnya kalian klik, terus akan muncul seperti ini. Setelah itu ada tulisan pilih foto dari komputer saya, itu kalian klik. Kita pilih file. Kita cari YouTube banner atau banner yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita siapkan buat YouTube banner. Ini buka. Kita tunggu, masih loading.
saya coba lagi karena tadi gambarnya tidak terlihat. Ini kalian langsung pilih saja, itu ada tulisan pilih, itu kalian klik. Nah ini sudah ganti untuk banner YouTube bannernya. Kita lihat di profil, kita kembali. Nah ini sudah tampil untuk YouTube bannernya sesuai gambar yang saya kerjakan tadi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena untuk subscribe itu gratis dan saya doakan banyak rezekinya ya bagi yang subscribe. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.